Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Octagoners. Berjumpa lagi di video kali ini. Insya Allah kembali kita akan informasikan berita-berita terupdate mengenai UFC. Dan kalian yang punya pertanyaan, masukan, atau apa saja yang ingin kalian sampaikan, silahkan tulis di bawah di kolom komentar. Silahkan dengar. Juara kelas berat ringan UFC, Alex Pereira memposting video dengan gadis misterius pasca putus dari kekasih sebelumnya yang memicu spekulasi liar dari para penggemar. Kosongnya jadwal pertarungan beberapa pekan ini membuat para penggemar hanya bisa menyaksikan kehidupan pribadi dari idola mereka. Rumor putusnya Alex Pereira dengan pacarnya mendapat perhatian luas dalam beberapa hari terakhir. Kini, postingan media sosial baru Poatan membuat penggemar berspekulasi. Sebelumnya, Poatan memposting story di Instagramnya yang menampilkan seorang gadis misterius. Sosok tersebut bernama Alin Antoniasi. Wanita dalam video itu tampaknya merupakan kenalan petarung asal Brasil tersebut karena ia pernah memposting foto bersama Pereira di media sosial di masa lalu. Cukuplah untuk mengatakan bahwa penggemar pertarungan dengan cepat mempelajari media sosial, berspekulasi dan menyebarkan rumor. Beberapa penggemar memberikan reaksinya. Alex secara harfiah mengatakan, "Tahun baru, pacar baru. Pacar baru Alex Pereira. Sepertinya aku sudah mengenalnya cukup lama. Cepat juga, bagus. Aku mungkin meremehkannya. Dia juga jauh lebih cantik daripada pacar terakhirnya. Rendah hati, ditambah lagi, sepertinya dia jauh lebih antusias dengan karirnya dibandingkan dengan gadis lain. Sejujurnya, bagus untuknya. Dia bilang sialan dan mendapatkan peningkatan. Alex mendapatkan permainan. Secepat itu, sobat, kita perlu UFC kembali jika Pereira berada di dalam mobil bersama seorang gadis adalah berita besar." Selain Alex Pereira, ada lagi petarung UFC Khalil Rountree dan pacar lamanya Mia Khang menikah dalam pernikahan pribadi di Thailand. Bersamaan dengan perayaan tahun baru pada 1 Januari, Khalil Rountree dan model Mia Khang mengumumkan pernikahan mereka di media sosial. Setelah bertahun-tahun bersama, pasangan ini akhirnya menikah di Thailand. Walaupun Rountree maupun Khang tidak berasal dari negara tersebut, keduanya adalah praktisi Muay Thai yang rajin dan sering ke Thailand untuk berlatih. Dalam postingan Instagram gabungannya, Khalil Rountree menuliskan caption, "Semoga kita tetap terhubung di kehidupan ini dan selanjutnya." Dalam foto yang dirilis, pasangan tersebut juga terlihat sedang mempraktikkan ritual pernikahan tradisional Thailand. Rountree dan Khang terlihat berdoa dan menggabungkan energi spiritual mereka saat keduanya mengenakan pakaian adat. Meskipun tidak diketahui secara luas bagaimana pasangan ini bertemu, hubungan mereka telah diketahui publik sejak beberapa tahun. Secara umum, diasumsikan bahwa kedua petarung ini bertemu karena kecintaan mereka terhadap Muay Thai. Khalil Rountree saat ini tidak memiliki pertarungan yang dipesan, tetapi baru-baru ini ia memasuki 10 besar peringkat kelas berat ringan UFC setelah kemenangan KO atas Anthony Smith.